Suaranya dari mana? Woi, kaget gua. Halo semua, bersama Finally Hand Gaming. Kali ini gua pengen mainin game yang namanya Boogeyman. Ya, kemarin-kemarin itu gua menjelajahi game-game horror dan ternyata gua mendapatkan salah satu game yang menurut gua itu menarik dan gua pengen cobain. Dan ini dia namanya Boogeyman. Oke, tanpa tunggu-tunggu langsung aja let's play. Set dah, itu siapa yang masuk dah. Oke, let's play. Ini nightmare night. Gua belum bisa masuk sini. Pintunya kebuka sendiri, wow. Oke, kita new game ya. Jadi kemarin gua nyari-nyari game yang menurut gua menarik untuk dimainkan dan ini ya menarik. Dan ini gua nggak bisa gerak ya dari ranjang ya. Kayak diikat. Wow, kaget gua. I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia and if you jantungan astaga, tiba-tiba radionya ngomong, gua kira ada orang di belakang gua ya kan, buset dah. Tapi ini, I left a flashlight under the bed if you've not already found it. Ini mah kamar anak the only kecil. Thing they're scared of. I've tried telling people the bogeyman. He got my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this by yourself. There's some spare batteries hidden under the floorboard under the bed. They're kind of mixed up. Sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone, like it did me. Eventually, I hope. Gua nggak ngerti dia ngomong apa, tapi yang jelas ya. Wow, siapa itu? Jadi mungkin itu Boogeyman ya? Boogeyman itu monster ya? Gua kenal nih boneka ini. Boneka ini ada di dalam Toy Story nih. Bonekanya jahat nih. Boneka Monkey. Ah, senter gua mati, senter gua mati. It's a flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light. So if you ever get scared, just shine your flashlight, okay? Thank you, Elle. I'll sleep much better. Itu siapa? Just make sure not to fall asleep with it on. Otherwise the battery will run out. Oke, katanya jangan jangan tidur. Mungkin ini game-nya kita harus survive satu malam ya. Dan ini baterainya cepet banget habis. Dan tadi yang gua dapat itu kalau misalkan ada si Boogeyman kita sorot pakai senter. Yo 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 yo. Dan gua masih bingung ini kenapa yang ngasih baterai itu siapa ya? Halo? Gak ada orang. Oke. Yang penting gamenya sudah jelas. Nggak bisa gerak, nggak bisa lari, dan kita harus hemat baterai gue rasa. Iya, emang betul gamenya emang harus hemat baterai. Sekarang jam berapa? Masih jam 3, oke. Dari mana tuh suaranya? Dari mana suaranya? Suaranya dari mana? Woi, kaget gua. Anjir. Ada di bawah kolong ranjang, buset dah. Kaget lu gua lu. Tapi dia gimana cara masuknya ya? Kayaknya setiap sudut ruangan itu gua awasin deh. Tadi Boogeyman itu muncul dari sini, satu, muncul dari sini, dua, muncul dari sini, tiga. Masih ya? Alicia, come on. You know you shouldn't be out of bed, El. Mom and Dad will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your Boogeyman. Eyes and count to ten. Halo. Okay. One, two, ya kan?
3 4 5 6. Lu ngapain ngitung-ngitung? 7. Lu ngapain ngitung-ngitung? 8 9. Ada jump scare kah? Halo, ada jump scare kah? 10. Iya, 10. 10. Oke. Oke, buat siapapun kamu yang mengasih saya baterai, makasih banyak. Jadi Bogeyman bisa muncul dari 4 si... Halo. I see you, Bogeyman. Mr. Bogeyman, I see you. Jadi Bogeyman, si Mr. Bogeyman bisa muncul dari 4 sisi. Tapi kenapa tiba-tiba ada di bawah ranjang? Pertama dia bisa muncul dari atap, bisa muncul dari pintu sini yang kebuka, bisa muncul dari sini juga nih. Dan bisa muncul dari jendela. Oke. Halo boneka panda. Mr. Bogeyman, where are you? Ini si Bogeyman cuma ngeluarin suara-suara doang, tapi gak ada gitu. Wujudnya gak ada. Dan gue takut tiba-tiba dia ngerangkak ke sini nih. Dari atap sini nih. Soalnya ini masalahnya udah kebuka. Ngagetin aja, buset dah radio, bisa gak lu diam? Oke. Suara si Bogeyman-nya udah hilang. Gua harus hemat baterai. Jam 4. Wih! Aduh, gua gak ngeliat jendela. Aduh, fuck. Gua gak ngeliat jendela. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gak muncul apa-apa. Hi monkey. How are you? I'm fine. What are you doing in my room, monkey? I'm just sitting in this box. Halo, halo, kok dia gak mau keluar? Pintunya udah dibuka sama dia, oke. Nah, itu dia. Oke, lu pikir gua gak ngeliat lu, ha? Lu pikir gua gak ngeliat lu, gua ngeliat lu. Kali ini gue bakal survive sampai pagi. Oke, Mr. Bogeyman. Malam ini lu kelaparan, gak bisa nyantep gue. Karena kali ini gue bakal waspada banget. Yap. Tuh kan. Suaranya muncul lagi weh, suaranya muncul lagi. Dia pasti ada di bawah kolong ranjang gua nih. Dan gelap banget. Wih! Jam 3 berarti butuh 3 jam lagi buat sampai pagi. Sekarang masih jam 3. Yoho, yo. Oke, dia ada di kolong ranjang, nggak ada. Gue cuma pengen refill baterai aja. Gue sih bakal jump scare banget kalau tiba-tiba ini monyet bergerak. Nih, monyetnya. Oke. Kita harus awasin terus 24 jam. Karena kita ini security, tamu harap lapor. Tamu harap lapor ke security. Laporan 24 jam. Laporan do. Halo. Apa tuh?
Oke. Aduh. Suaranya itu loh. Dia bakal muncul dari sisi mana? Sisi sini lagi nih. Gue takut kehabisan baterai. Oke, gue tahu dia ada di bawah. Jamnya lama banget. Oke. Tuh dia. Kayaknya miss bogeyman-nya ada banyak deh. Tadi di luar, sekarang di sini. Di bawah kolong ranjang juga ada. Oke. Bisakah gua mengambil baterai? Bisa. Mr. Bogeyman, come. Yo, Mr. Bogeyman, halo. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, bagus, bagus. Gua sudah refill baterai. Sedikit lagi gua bisa survive. Oke. Sedikit lagi, jam 6. Lama banget. Oke. Monkey, kamu tolong bantu aku liatin si Mr. Bogeyman ya. Oh, dia mau mau muncul dari situ, nggak bisa. Lu pikir gua buta karena gua security. Lu nggak bisa malu. Yo, yo. Yes, sudah pagi. Oke. Gua berhasil survive sampai jam 6. Yah, mantap. Night 3. Buset, banyak banget dah. Oke. Gua rasa sampai di sini dulu Bogeyman part 1. Gua nggak tahu ini naiknya sampai naik ke berapa dan gua harus Woi, woi, gua pengen penutupan, gua pengen penutupan. Oke, gua nggak tahu sih ini sampai naik ke berapa, nanti bakal gua lanjutin di hari berikutnya. Oke, guys, sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa kalau kalian suka, gua panik. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.